lagi bersama gua si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Scary Teacher 3D versi Halloween ini teman-teman, kita sudah mencoba satu special chapter yaitu Super Spell, yang dimana dia memakai kekuatan dia untuk menjadi besar, tapi seorang Miaok membalikan keadaan, jadi dia menjadi kecil teman-teman, sekecil tikus ya. Dan sekarang kita akan mencoba di level terbaru yaitu Walk on Water. Kemarin salah ngomong juga teman-teman, Miaok bilangnya Walk in Water ya, berjalan di dalam air. Gue juga bisa sih kalau misalnya kolam renangnya pendek dan juga napas gue panjang ya teman-teman. Tapi ini dia akan berjalan di atas air. Wow. Seperti apakah triknya? Langsung saja teman-teman kita akan melihat. Oh ya, by the way, sebelum gue mainin, buat kalian yang mencari game Scary Teacher 3D versi Halloween ini, kenapa tidak ada di handphone kalian? Tunggu aja teman-temanku sekalian, nanti kalau sudah misalnya Halloween, baru special chapternya ini keluar ya. Tunggu aja, Halloween itu antara di tanggal 28 atau di tanggal 30, gue lupa ya teman-teman. Jadi kalian tinggal tunggu aja, sebentar lagi kok, maka gamenya akan update dan kalian bisa bermain special chapter yang ada di sini. Yuk, langsung saja kita akan melihat si Misty seperti apa berjalan di atas air. Misty thought she could fool the competition by tricking them into thinking she could walk on water. Who is the fool now? Siapakah yang bisa dibodohin sekarang, katanya teman-teman. Tidak bisa. Princess, don't make so much noise. Yes, dear. Look on their faces when they see me walking on water. Tuh kan, ketahuan teman-teman triknya dia. Ternyata dia memakai kaca supaya dia bisa berjalan di atas air. Wah. Oke lah, kalau begitu teman-temanku sekalian, selamat datang di rumahnya si Misty yang dimana sudah bertemakan Halloween. Dan kali ini Miaok akan langsung masuk dan kita akan lihat teman-teman, ada sesuatu kah yang bisa kita cari? Sepertinya tidak ada referensinya ya. Jadi, mumpung dia lagi ada di dapur, gua akan coba cek terlebih dahulu di bagian kiri sana ya. Siapa tahu aja ada item yang bisa kita ambil. Oh, dia keluar. Dia ke arah kolam tuh, teman-teman. Oke, gua cek terlebih dahulu. Ada minuman. Ah, nggak ada apa-apa di sini, teman-teman. Ya sudahlah. Langsung saja kita akan coba cek di lantai 2. Nah, kemarin saya bilang ini adalah laba-laba ya. Salah, kelelawar teman-teman. Dan juga masih ada Victor. Oh, udah gak ada Victor guys. Victornya udah pergi. Buat kalian yang mau gua bermain game yang ada Victornya ini, tolong kalian komen di bawah aja ya. Kalau misalnya gua ada waktu, gua mainin dah tuh Vampir, Scary Vampir ya kalau gak salah. Scary Vampir 3D. Nanti gua akan coba mainin ya. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah ada item. Ah, tidak ada item di sini guys. Bagaimanakah caranya saya bisa menemukan item? Waduh, ada hantu yang masuk ke sini dan hantunya tembusin badan gua. Mengerikan sekali nih hantu-hantu. Ini siapa ini? Hey, coto mate kudasai. Saya baru lihat dia, teman-teman. Apakah ini anaknya si Scary Teacher kita? Serem banget. Oke. Okay. Coba gua masuk terlebih dahulu. Ini dia, The Butcher. Dan ini adalah Scary Teacher. Eh, iya bener, Misty maksudnya. Misty pas lagi muda ya. Mungkin guys, mungkin. Oke, gua masuk ke sini. Apakah ada sesuatu di sini? Sepertinya tidak ada teman-teman. Saya sudah mencari keliling-keliling ini, tidak ada item yang unik. Apa mungkin gua harus ke kolam terlebih dahulu ya, untuk mencari tahu gua harus ngapain? Bisa jadi. Oh ya, by the way teman-teman, ini mikrofon gua lumayan deket dengan mulut gua supaya kualitas suara gua makin lebih bagus ya. Biasanya kan tidak terlihat, sekarang itu agak terlihat sedikit supaya semakin dekat dengan mulut saya. Dan kalian bisa mendengarkan suara saya dengan baik dan benar ya. Alright lah kalau gitu. Gua harus ngapain ini? Tidak, saya tidak menukar apa-apa guys. Bantu saya. Halo. Oke, semoga saja ada di ruangan. Tada! Di ruangan ini nih, harusnya ya. Harusnya, please. Please. Please, ada sesuatu. Ah, tidak ada apa-apa. Tapi ya, logikanya kalau misalnya kita mau pecahin kacanya, nanti ketahuan. Gue kan sebenarnya bisa pecahin kacanya tuh. Oke.
Sekarang dia lagi ada di bagian kiri rumah ya. Berarti gua akan coba untuk turun dari dapur aja deh. Kita lihat di dapur siapa tahu aja ada sesuatu. Aduh, banyak banget sesuatu yang baru di sini sehingga gua mau mencari item aja susah betul. Ini saus. Nggak perlu kali ya saus, guys. Gua harus cari apa ini? Ini apa nih? Ini apa ini? Oh, break pull glass carefully. Nah, kayak gitu dong. Tapi tunggu dulu. Masa semudah itu? Saya tidak percaya ini, teman-teman. Semudah itu. Mungkin saja saya harus mencari sesuatu terlebih dahulu. Atau, dia kesini, dia kesini, dia kesini. Ih, hampir saja ketahuan. Oke. Untung aja. Hampir saja ketahuan, guys. Ulala. Gue di sini dulu deh. Guys, biar benar-benar pasti ya, gue akan coba melihat. Oh salah, pencet. Melihat clue kita ya. Yang pertama, piranha. Oh, katanya hati-hati dengan piranha. Jangan terlalu dekat dengan kolamnya. Ada piranha. Oh, katanya cari gimana caranya untuk memberhentikan piranha dari berenang di kolam tersebut. Caranya apa? Oh, find piranha food. Oh, kita sudah lewatkan ini, guys. The butcher room di atas. Oke. Kalau begitu, saya akan coba ke atas lagi ya. Hah, kenapa gue lewatin hal tersebut? Ini ada laser. Kalau saya lewat, tidak ada yang terjadi ya, guys. Padahal ini ada laser loh. Mengerikan sekali ini rumahnya si Misty ya. Guru tercintaku, pergilah kau dari situ. Saya mau mencari makanan untuk piranha terlebih dahulu. Sambil minum energy drink. Gluk. Mantap sekali. Nah, di sini nih. Harusnya di sini nih, guys. Makanan piranha. Where are you? Oh, ini ya ampun, daging ternyata, guys. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu kita harus ngapain? Ya ampun, salah pencet lagi gua, guys. Harusnya pencet tanda tanya. Tara! Don't go too close to food. Udah selesai, guys. Alright lah kalau begitu. Yuk, mari kita pergi ke kolam renangnya si Misty. Sambil berjalan di atas udara. Oh, siapa yang magic sekarang ya, teman-teman? Miau auk lah bisa berjalan di atas udara. Mantap sekali. Ini dia. Itu dia. Wait. Kaget gue, ya ampun. Di jump scare. Gue masih jauh loh. Masih jauh itu, teman-teman. Ya ampun. Oke lah kalau begitu, mari kita coba lagi ya. Guys, kita sudah sampai lagi di rumahnya si Misty. Tapi kali ini saya sudah tahu ya harus ngapain ya. Jadi, kita langsung saja ke atas. Nah, setelah kita ke atas, teman-teman, kita akan pergi ke ruangannya The Butcher. Aduh. Saya dikelilingin, guys, sama hantu-hantu. Tolong! Nah, sudah dekat? Ih, itu berbeda. Tadi tidak ada. Halo? Itu dia. Kita sudah mengambil daging. Dan sekarang kita tinggal mengambil ice breaking di dapur ya. Palu pemecah kaca atau es. Sabar. Turun. And tengok sana, tengok sini. Di manakah? Nah, itu dia. Kita ambil terlebih dahulu. Setelah kita ambil, teman-teman, kita akan deketin kolam renang. Hati-hati kena jump scare lagi. Itu dia. Oke. Udah. Oh, udah guys. Nah, sekarang kita pecahkan. Udah. Oke, sekarang kita tinggal lari saja, teman-temanku sekalian. Wuhuu, sudah selesai. Wow. Apakah akan berhasil atau tidak? Menarik sekali ini, teman-teman. Oke. Kita tunggu di sini aja. Nah. Oke, ini dia. All set for competition. Serem amat. Oh, Holy Spirit, bear witness to my greatness. Oh, I'll show you all. Watch me make history. Oh shit. Wah, tenggelam dia.
Wah, digigit, digigit. Diketawain gak tuh? Kasian banget diketawain dong teman-temanku sekalian. Okelah kalau begitu. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game Scary Teacher 3D sampai di sini terlebih dahulu versi Halloween. Dan seperti yang kalian lihat, kita sudah mendapatkan dua ending di Walk on Water ya. Ending yang pertama kita di jump scare teman-teman sama Piranha, dan ending yang kedua si Misty jatuh ke kolam karena triknya dia gagal ya. Jadi yang Super Spell ada dua ending, dia besar dan juga dia kecil. Walk on Water ada dua ending juga, yang dia kita digigit sama Piranha dan habis itu dia gagal ya berjalan di atas air. Sudah teman-temanku sekalian, dan sorry banget kalau misalnya video kali ini itu cukup pendek. Buat kalian yang masih kurang puas nonton YouTube channel Miao Au, nanti malam masih ada satu game horror. Nah itu baru game horror guys, Amnesia Rebirth. Jadi ditunggu saja. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Bye.